Saudara, lima banduan dari penjara Seremban dibebaskan setelah mendapat pengampunan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rayyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Sejak 21 Jun tahun lalu, 33 senarai nama dihantar kepada lembaga pengampunan untuk dipersembah bagi mendapatkan pertimbangan pengampunan Baginda. Daripada senarai itu, lima rayuan diterima dan layak dibebaskan. Kami berasa amat bangga kerana banduan-banduan yang telah dipilih ini telah mendapat pengampunan yang di-Pertuan Agong. Secara tidak langsung juga, sebenarnya ini adalah satu proses yang mana pihak tertinggi yang di-Pertuan Agong sendiri mengenal pasti ataupun mengetahui bahawa ini adalah satu program untuk kita katakan memberi pengampunan ataupun memberi harapan kepada banduan, yang mana banduan boleh diberi peluang kali kedua sekiranya mereka dijatuhkan hukuman, maknanya diberi pengampunan untuk menjalani kehidupan seperti biasa selepas dibebaskan. Sementara itu, banduan yang terpilih mendapatkan pengampunan Sri Paduka Baginda berasa gembira dan bersyukur dengan peluang kedua yang diberikan.